Baik, saya akan berbagi video tentang tutorial pemotongan video yang baik dan gampang diterapkan, teman-teman. Nah, kali ini saya akan mengasih contoh buat kalian semua. Dan sebelum lanjut, jangan lupa like and subscribe video saya agar saya tetap update video yang terbaru dan yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, lanjut saja. Saya kasih contoh pada video ini. Nah, bagaimana sih cara pemotongan video? Jika kalian ingin memotong di depan-depan video, umpamanya, contoh, saya kasih contoh ini ya. Nah, kalian klik saja videonya, kalian klik gambar gunting di sebelah kanan. Nah, kita klik pangkas ke kiri. Ya, oke. Klik pangkas ke kiri, sudah terpotong. Oke, gampang dan mudah diterapkan, sangat gampang. Nah, jadi seandainya ya, seumpamanya ya, kalian ingin memotong di sebelah kiri, seumpama di belakang ya, yang ingin dipotong di belakang, kalian tinggal klik saja videonya dan kalian klik saja gambar gunting yang di sebelah kanan atas. Nah, selanjutnya kalian pangkas ke kanan. Oke, sudah terpotong. Nah, tinggal sedikit nih videonya. Seumpamanya lagi, saya kasih contoh ya, di tengah-tengah ingin Anda potong ya, seumpama. Saya kasih contoh nih. Kalian klik videonya seperti ini, klik videonya dan klik lagi gambar guntingnya. Nah, kalian klik bagi di playhead. Oke. Nah, sudah terpotong. Video ini sudah menjadi dua. Jadi ketika di bagian yang mana kalian ingin membuangnya, di bagian tengah-tengah, seumpamanya di sini ya. Saya kasih contoh di sini ya. Nih, di tengah. Kalian geser ke sini sebentar sedikit. Nah, kalian klik lagi videonya, lalu klik gambar gunting, lalu bagikan di playhead. Nah, sudah jadi tiga. Jadi gampang sekali, sangat gampang sekali diterapkan, teman-teman. Jadi buat kalian ya yang ingin memotongnya, jadi seperti ini caranya gitu. Seumpamanya ingin menghapus video di tengah, oke, kalian tinggal klik saja, lalu kalian klik gambar hapus di sebelah kiri. Oke, klik kiri. Oke, sudah terhapus, itu saja. Jadi begini saja. Nah, oke, sekian, terima kasih, dan jangan sampai lupa like and subscribe video saya agar saya tetap update video-video yang terbaru dan yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, terima kasih.